Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد hadirin serta hadirat jamaah pengajian Masjid Abdul Rahman As-Sawab rahimani rahimakumullah. Al-Musannif penyusun kitab risalah kecil namun yang isinya padat yaitu Al-Qawa'idul Arba' pada saat kita membaca pertama kali penyusun kitab ini mendoakan kita akan tiga hal. Yang pertama, supaya Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, supaya Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan barokah dimanapun kita berada. Yang ketiga, penyusun kitab mendoakan kepada kita supaya Allah menjadikan kita menjadi orang yang apabila diberi bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berbuat dosa beristighfar. Jadi ketiga dari doa yang ketiga ini isinya tiga perkara supaya kita senantiasa mengingatnya. Apabila kita diberi, kita bersyukur. Apabila kita diberi ujian, bersabar. Dan kalau kita melakukan kesalahan, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Inilah tanda kebahagiaan seseorang. Selanjutnya beliau menjelaskan kepada kita, memberikan saran kepada kita supaya kita memahami satu permasalahan, yaitu bahwa Al-Hanifiyah, agama lurus yang merupakan agamanya Nabi Ibrahim dan merupakan agamanya seluruh Nabi Allah dan agamanya Nabi kita Muhammad SAW, ialah supaya kita hanya beribadah kepada Allah saja dengan ikhlas. Dan agama yang demikian ini adalah agama yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada seluruh manusia. Kemudian kita juga disarankan untuk memahami bahwa ketika Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, maka kita juga harus memahami bahwa ibadah itu tidak disebut sebagai ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Maka tauhid itu menjadi masalah yang pokok, merupakan landasan bagi kehidupan kita beribadah kepada Allah. Seperti halnya solat, tidak disebut sebagai solat kalau tanpa bersuci, tanpa wudhu, tanpa menghilangkan hadas. Jadi kalau tauhid ini rusak, dan yang menjadi perusak tauhid disebut syirik, karena tauhid itu artinya mengesakan. Kalau syirik itu artinya menjadikan sesembahan itu ganda. Ada sesembahan Allah, ada sesembahan yang selain Allah. Lah, lawan daripada tauhid adalah syirik. Tauhid itu merupakan dasar ibadah. Ibadah tidak bisa disebut sebagai ibadah kecuali bersama-sama dengan tauhid. Maka kalau tauhid ini kemasukan syirik,
yaitu menduakan dalam peribadatan di samping kepada Allah juga kepada yang selain Allah, maka ibadah menjadi rusak. Seperti halnya wudhu kita akan menjadi batal kalau kita mengalami sesuatu yang keluar dari depan atau dari belakang. Kalau kita hadas, apakah keluar air kencing atau keluar angin dari belakang, itu akan membatalkan wudhu kita. Begitu juga syirik itu akan membatalkan tauhid kita. Dalilnya sudah kita kemukakan pada kesempatan yang lalu. Maka selanjutnya sekarang kita diajak untuk memahami persoalan yang lain. Maka penyusun kitab ini selanjutnya mengatakan qala rahimahullah fa idza arafta anna asyirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidina fin-nar arafta anna ahamma ma 'alayka ma'rifatu dhalik. Kalau engkau, kata penyusun kitab kepada pembaca, kalau engkau sudah memahami bahwa sesungguhnya syirik apabila melumuri peribadatan, maka syirik itu akan merusakkan ibadah. Kalau syirik melumuri ibadah, ibadah itu terlumuri, ternodai dengan syirik, maka syirik itu merusak ibadah. Wa ahbatal amal, dan menjadikan amal menjadi tidak bernilai. Amal menjadi sia-sia, tidak bernilai di hadapan Allah. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya menjadi termasuk golongannya orang-orang yang kekal di dalam neraka. Pelaku syirik, orang yang merusak ibadahnya dengan syirik, pelakunya akan termasuk golongannya orang yang kekal di dalam neraka. Kekal itu artinya tidak mentas, tidak keluar dari neraka. Dan neraka itu adalah tempat di mana manusia akan sengsara selama-lamanya, karena dia disiksa dengan api, api yang nyalanya luar biasa. Digambarkan dalam satu hadis, dalamnya neraka itu luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, "Innal abda la yatakallamu bil kalimah." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kalimat, dia tidak mengetahui tentang benar salahnya kata-kata itu. Tidak jelas baginya ma tabayyana ma fiha. Tidak jelas baginya kata-kata itu, apakah benar atau salah. Ternyata kata-katanya salah misalnya, tapi dia tidak melihat kesalahan kata-katanya. Yahwi biha finna ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Dia akan terhempas ke dalam neraka yang jauhnya lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dan barat. Bisa kita bayangkan, jauhnya antara timur dan barat tidak terukur. Timur dan barat selamanya tidak pernah ketemu, sangat jauh. Jadi kedalaman api neraka itu sejauh, bahkan lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Seseorang yang mengucapkan satu kalimat, kalimat kufur, dan dia tidak menyadari, bisa terhempas ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh daripada antara timur dan barat.
maka kita harus berhati-hati. Dan kemusyrikan, peribadatan kepada yang selain Allah di samping kepada Allah, ini menjadikan ibadah rusak dan bisa menjadikan seseorang terjerumus ke dalam neraka yang jauhnya luar biasa dan kekal di dalamnya, kekal selama-lamanya di dalamnya, tidak pernah keluar. Kalau kesengsaraan dunia itu pasti ada batasnya, pasti ada batasnya. Minimal batasnya adalah kematian. Ketika sudah mati selesai kesengsaraan dunia, tinggal selanjutnya apakah setelah berpindah dari kehidupan dunia ini ke kehidupan alam kubur, yang selanjutnya berpindah lagi ke kehidupan akhirat, apakah akan selamat atau tidak. Kalau kita sengsara di dunia, paling pol kesengsaraan kita berujung pada saat kita meninggal dunia selesai. Tapi apakah akan selesai kesengsaraan kita ketika kita berpindah ke alam kubur dan nanti ke alam akhirat? Ini yang perlu kita perhitungkan. Ini yang paling perlu kita perhitungkan. Jangan sampai kita sudah sengsara dunianya, sengsara akhiratnya. Minimal kalau kita sengsara, sengsara dunia saja, jangan sengsara akhirat. Tapi insya Allah orang yang beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, dia tidak akan mengalami kesengsaraan yang berat-berat di dunia ini. Karena apa? Karena dia sabar, sabar menerima musibah. Makanya didoakan tadi yang sudah kita baca, kalau kita diberi menjadi orang yang bersyukur. Kalau kita ditimpa musibah, kita bersabar. Dengan bersabar, kita berbesar hati. Karena kita punya harapan hidup yang bahagia ketika kita harus meninggal dunia karena kesengsaraan kita. Misalnya karena kita sakit, sakit keras, tidak pernah sembuh. Kan ada sementara orang yang sakit terus-menerus tidak pernah sembuh dan sakitnya berat, kemudian merasakan bagaimana sengsaranya orang sakit, tapi akan berakhir rasa sakit itu ketika dia meninggal dunia. Lah, sakit itu akan berketerusan setelah hidup di alam akhirat, hidup di alam kubur, dan hidup di alam akhirat atau tidak, tergantung bagaimana kita hidup di dunia ini. Jika kita bersih hidupnya di dunia, jika kita beribadah dan tidak melakukan kemusyrikan di dunia, maka kita punya andalan bahwa kita akan selamat hidup kita di alam kubur dan juga hidup kita di alam akhirat. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa syirik kalau menodai ibadah kita, syirik itu akan merusakkan ibadah dan amal kita menjadi sia-sia, tidak berguna di sisi Allah. Dan kita na'udzubillahi dzalik, pelakunya akan kekal di dalam neraka. Kalau kita tahu itu, arafta, maka engkau akan tahu, maka kita akan tahu, anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik, bahwa yang terpenting, yang wajib kita fahami adalah mengetahui masalah itu. Hal terpenting yang wajib kita ketahui adalah memahami persoalan itu, yakni persoalan syirik. Syirik itu seperti apa sih dan bagaimana sih bentuknya, terus wujudnya, macam-macamnya, pengertiannya. Supaya dengan kita memahami syirik, kita akan menjauh dari syirik dan berusaha lari sejauh-jauhnya dari kemusyrikan. Maka kita perlu memahami apa itu syirik. Karena setelah kita memahami tauhid, memahami kebenaran, kita perlu memahami keburukan dan kesalahan, supaya kita bisa menghindar dari keburukan dan kesalahan. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Araftu syarr la lisyarri wa innama litawaqqihi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi supaya aku bisa melindungi diri dari keburukan itu.
Kalau kita tidak tahu keburukan, maka kita akan tidak bisa melindungi diri dari keburukan kita. Kita pasti akan terjerumus ke dalamnya. Karena kita tidak tahu. Tidak tahu ada puntung rokok di depan kita. Kita tidak pakai alas kaki. Terinjek, maka kita akan panasan. Panasnya nanti, kalau puntung rokok itu disundutkan ke telapak kaki, tidak langsung panasnya, Pak. Nunggu dulu beberapa saat, baru kemudian terasa panasnya. Kan gitu ya. Kalau benar, kalau belum pernah coba, bisa dicoba, Pak. Disundut-sundut itu enggak terasa panas, tapi diangkat baru terasa panasnya. Begitu juga kalau kita misalnya lewat di sebuah jalan. Jalan itu berlubang, tapi tertutup lubang itu karena ada orang yang nakal. Ditutupi lubangnya. Seolah-olah itu jalan, padahal itu adalah perangkap. Kalau kita tidak tahu ada perangkap di situ, kita jalan, seset-seset akan terjerumus ke dalam lubang itu. Begitu juga kalau kita tidak tahu apa itu syirik, maka kita akan terjerumus ke dalam syirik itu sementara kita tidak memahami bahwa kita sudah terjerumus ke dalam syirik. Dan itu sangat berbahaya. Makanya hal yang paling penting harus kita hindari sebelum segala sesuatu kita hindari adalah dosa yang bernama syirik. La'allallaha ayyukhallisaka min hadhihi syabakati. Hendaknya Allah melepaskan engkau dari jaring-jaring ini. Jadi digambarkan kemusyrikan itu sebagai jaring-jaring. Wahya syirku billah, yaitu kemusyrikan kepada Allah, syirik kepada Allah. Jadi kita didoakan oleh penyusun supaya kita diselamatkan oleh Allah dari kemusyrikan ini, dari jaring-jaring kemusyrikan. Karena kemusyrikan itu seperti jaring-jaring, seperti perangkap. Perangkap yang berupa jaring-jaring, sehingga kalau kita lewat kita tidak tahu, tahu-tahu kita terjerumus ke dalam perangkap kemusyrikan. Dan perangkap ini dipasang oleh setan. Dengan berbagai caranya setan memasang perangkap. Akhirnya orang-orang banyak yang terjerumus ke dalamnya, terutama orang-orang yang tidak mengerti bahwa itu adalah kemusyrikan. Orang yang tahu pun kadang-kadang tidak sadar dia terjerumus ke dalam kemusyrikan. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu perlindungan diri dari syirik yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepadamu dari sesuatu yang aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku mohon perlindungan kepadamu, jangan aku melakukan apa yang aku tahu. Yang tidak tahu, mohonlah, aku mohon ampunan darimu. Barangkali ada hal-hal yang saya tidak tahu, ternyata telah melakukan kemusyrikan. Dan riya atau sum'ah itu termasuk syirik. Dan itu banyak kita tidak tahu. Kita sudah dijalari hati kita oleh riya, kita tidak tahu, kan begitu ya. Tahu-tahu riya, tahu-tahu sum'ah. Riya itu ingin amalan kita atau perbuatan kita ingin dilihat oleh orang lain. Sum'ah, amalan kita, perbuatan kita ingin didengar oleh orang lain. Kesimpulannya sama, riya dan sum'ah itu sama. Kadang-kadang kita sebut riya saja, kadang-kadang sum'ah saja, kadang-kadang riya dan sum'ah. Intinya kalau sum'ah, kita ingin ingin didengar. Riya, kita ingin dilihat. Itu dosa yang sering kita tidak sadar terjerumus ke dalamnya. Makanya kita selalu mohon ampun kepada Allah supaya sewaktu-waktu kita dipundut oleh Allah, diambil pulang oleh Allah, kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah dari hal-hal yang kita tidak sadari. Tapi dari hal-hal yang kita tahu, kita mohon agar diberi kekuatan untuk menghindarinya. Karena tidak mudah menghindari kemusyrikan, meskipun kita tahu tidak mudah menghindari kemusyrikan, karena tantangan itu sangat banyak.
di sekeliling kita, di lingkungan kita, kadang-kadang kita tidak tahan untuk bersabar menghindari kemusyrikan dengan alasan apa namanya, alasannya ya tepos liro, alasan tepos liro, akhirnya kita mengorbankan diri kita sendiri. Padahal yang namanya hidup itu tidak akan selamanya di dunia, dan barangkali pada saat kita melakukan kemusyrikan, saat itu kita dicabut nyawanya oleh Allah, lalu siapa yang akan bisa menolong kita dari ancaman siksa api neraka? Maka kita perlu waspada. Lah bagaimana caranya kita memahami persoalan syirik ini? Ini yang akan dikemukakan oleh Syekh, oleh penyusun kitab ini, adalah perkara-perkara yang mendasar. Adapun detail-detailnya nanti kita belajar juga, tapi ini perkara-perkara yang mendasar, yang prinsip, yang merupakan pedoman-pedoman, kaidah-kaidah bagaimana kita memahami kemusyrikan. Beliau mengatakan wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawa'id. Yang demikian itu supaya kita bisa faham apa syirik yang harus kita ketahui supaya kita terhindar dari syirik. Yang demikian itu adalah dengan memahami empat kaidah, empat kaidah. Dzakarahallahu ta'ala fi kitabihi, yang Allah sebutkan keempat kaidah ini di dalam kitabnya Al-Quran. Allah menyebutkannya tidak secara sharih, tidak secara eksplisit, tapi secara implisit saja, secara apa namanya, tidak secara terang terbuka, tapi ada isyarat-isyarat supaya kita memahami isyarat-isyarat ini sehingga kita faham, oh seperti itu. Tapi dijelaskan oleh penyusun bahwa isyarat-isyarat itu terangkum menjadi satu kesimpulan. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama, supaya engkau mengetahui, supaya engkau berilmu, supaya kita berilmu. An ta'lam, supaya kita memahami, berilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullah SAW muqirrun. Sesungguhnya orang-orang kafir alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir yang Rasulullah perangi mereka, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, orang-orang kafir yang ada pada zaman jahiliyah dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Mereka orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW muqirrun, mengikrarkan, mengakui, mengikrarkan annallaha huwal khaliqur raziqu, sesungguhnya Allah itu pencipta, sesungguhnya Allah itu pemberi rizki. Mereka semua orang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian teman-temannya, tokoh-tokoh kaum musyrikin yang memerangi Rasulullah dan diperangi oleh Rasulullah SAW, itu semuanya mengakui dan mengimani sesungguhnya Allah itu adalah pencipta alam semesta, sesungguhnya Allah itu adalah pemberi rizki, al-muhyil mumitu, sesungguhnya Allah itu adalah yang menghidupkan makhluk-makhluknya, sesungguhnya Allah itu adalah al-mumit, yang mematikan makhluk-makhluknya, al-mudabbiru, yang mengatur li jami'il umur, semua urusan. Itu tahu orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu yang diberi oleh Rasulullah SAW, tahu, dan bukan sekedar tahu, iman, yakin mereka itu, mengikrarkan, ikrar, meyakini pencipta alam semesta itu Allah, pemberi rezeki itu Allah, yang menghidupkan manusia, menghidupkan makhluk hidup itu Allah, yang mematikan makhluk hidup menjadi mati itu Allah, yang mengatur segala urusan juga Allah, urusan besar dengan sampai dengan urusan yang sekecil-kecilnya, itu semuanya Allah. Mereka faham yang mengatur mengapa
mereka kemudian harus menjadi laki-laki, sebagian menjadi perempuan. Itu semuanya diketahui bahwa Allah yang mengatur urusan itu. Mengapa matahari terbit, mengapa bulan terbitnya malam hari, mengapa bintang-bintang bertebaran di langit-langit, kenapa hujan turun, kenapa ada gunung-gunung, kenapa ada dataran yang rata, kenapa ada yang tandus, kenapa ada yang subur. Mereka semuanya tahu bahwa yang mengatur itu semuanya adalah Allah SWT. Tapi walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Tapi semuanya itu tidak menjadikan mereka itu masuk ke dalam Islam. Mereka tetap disebut sebagai kafir, orang-orang kafir. Tidak disebut sebagai orang yang Islam. Loh, apa iya? Apa iya orang-orang kafir zaman dahulu itu percaya kalau pencipta alam semesta ini Allah, yang memberi rezeki hanya Allah, yang melahirkan orang laki-laki perempuan itu Allah, yang mengembangbiakkan manusia ke penjuru bumi Allah? Apa iya mereka percaya itu? Nah, ini Allah membuktikan. Allah yang berfirman. Kalau kita percaya kepada firman Allah, tentu kita akan percaya bahwa dulu orang-orang kafir percaya tentang Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur segala urusan. Wad dalil, dalilnya sebagai buktinya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala tersebut di dalam surat Yunus. Surat Yunus itu surat yang ke-10. Surat ke-10 insyaallah. Ayat ke-31. Ayat yang ke-31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Qul, ini kalimat perintah. Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya. Hai Muhammad, Qul, katakan. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir itu. مَنْ يَرْزُقُكُمْ. Siapa yang memberi rezeki kepadamu? مِنَ السَّمَا, dari langit. Siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit? Rezeki Allah dari langit bisa berupa air hujan. Dengan air hujan manusia bisa minum, tumbuh fisik manusia karena minum, karena dia tidak kekurangan air, tidak mengalami sakit dehidrasi misalnya karena kekurangan air, karena ada air hujan. Kalau tidak ada air hujan sama sekali tidak ada air hujan, bagaimana tumbuh-tumbuhan, bagaimana keluar buah-buahan yang di dalamnya mengandung air, bagaimana ada sumur. Kalau tidak ada air hujan sama sekali, bagaimana ada sungai? Tapi Allah menurunkan air hujan sebagai salah satu sumber rizki untuk manusia. Fisik manusia bisa tumbuh, fisik hewan bisa tumbuh, fisik tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Pohon-pohonan, daun-daunan, pohon besar, perdu, padi, kedelai, kacang, jagung tumbuh dengan air hujan. Kalau di Arab ada korma, kalau di tempat kita berbagai macam jenis buah-buahan. Sekarang di negeri kita bisa dibudidayakan korma, luar biasa nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada manusia. Nah, katakanlah Muhammad kepada mereka, siapa yang memberikan rizki kepadamu dari langit dengan diturunkannya air hujan, wal ardi, dan dari bumi dengan ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan. Bukan itu saja, bahkan ada tambang emas, batu bara, nikel, besi, macam-macam.
minyak. Jadi itu semuanya sebagai rezeki bagi manusia. Amman yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, yang dengan penglihatan dan pendengaran ini kita bisa menikmati dunia ini. Kan kita bisa mendengar suara orang dengan pendengaran kita. Dengan penglihatan kita bisa melihat orang lain, bisa berkenalan dengan orang lain. Dan akhirnya kita bisa menikmati keindahan-keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Semula mati dijadikan hidup. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Semula mati kemudian semula hidup kemudian mati. Semula tidak ada menjadi ada dan hidup. Nabi Adam kan diciptakan dari tanah. Tanah itu benda mati. Terus dikasih nyawa oleh Allah. Istrinya Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas sehingga bengkok. Kata Rasulullah, in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu ingin meluruskan tulang rusuk ini, dipaksa akan patah. Patahnya itu artinya cerai. Oh, itu sifat orang perempuan. Bengkok karena dia diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu kan benda mati, kemudian dikasih nyawa oleh Allah. Setelah itu kemudian manusia terlahir dari rahim suami istri Adam dan Hawa. Kemudian keturunannya juga begitu. Tapi asalnya kan dari benda-benda yang tidak bisa disebut menurut istilah kita sebagai manusia hidup. Dikeluarkan kita dari benda mati menjadi hidup. Setelah kita mati hidup, kita akan dimatikan kembali oleh Allah. Setelah kita mati akan dihidupkan kembali oleh Allah. Di mana? Pertama di alam kubur. Di alam kubur untuk dimintai pertanggungjawaban. Di alam kubur. Setelah di alam kubur selesai, kiamat terjadi, kita akan dibangkitkan dari kubur-kubur kita dan hidup kembali. Dikumpulkan di padang mahsyar. Kumpulkan di padang, satu padang yang sangat luas, bisa memuat seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi, dari mulai Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir. Berapa triliun manusia, cukup padang itu untuk memuat manusia. Dikumpulkan di sana. Kemudian Allah datang untuk mengadili mereka. Malaikat datang berbaris-baris mengelilingi manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar. Menjadi 7 lapis barisan malaikat. Mau keluar kemana kita? Sedangkan tanpa malaikat yang berbaris-baris 7 saf, karena masing-masing malaikat langit itu akan membuat saf tersendiri. Langit pertama ada malaikat, langit kedua ada malaikat. Mereka langit pertama, malaikat-malaikat yang ada di langit pertama nanti di padang mahsyar membuat saf tersendiri. Seperti disebutkan dalam riwayat. Langit kedua, malaikat bersaf sendiri. Sampai 7 langit, 7 saf malaikat. Sedangkan tanpa adanya malaikat saja kita tidak akan bisa lari dari pengadilan Allah. Apalagi ada malaikat untuk menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Lah, orang yang bertauhid nanti akan bisa selamat dari kesengsaraan hidup pada saat diadili oleh Allah di padang mahsyar. Jadi itu kita, Allah yang menghidup, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati siapa? Yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup siapa? Wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan ini? Tanyakan kepada mereka. Maka kata Allah, fasayaquluna Allah, niscaya mereka akan mengatakan Allah.
yang memberi rezeki itu Allah, yang menguasai, yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan Allah, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati Allah, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup Allah, yang mengatur segala urusan itu Allah. Mereka akan menjawab seperti itu. Karena apa? Karena mereka faham. Faqul, kalau kalian mengerti, faqul, maka katakan kepada mereka, afala tattaqun, mengapa kamu tidak takut, tidak bertakwa dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kalian melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini Allah yang punya. Bumi itu Allah yang punya. Langit yang punya Allah. Yang menurunkan air hujan Allah. Kalau Allah menyetop selama 5 tahun tidak hujan sama sekali, coba mau apa kita? Sekarang saja sudah banyak wilayah yang kekeringan di beberapa tempat. Coba diperpanjang lagi kemarau ini sampai 1 tahun. Apalagi sampai 5 tahun, apalagi sampai lebih daripada itu. Maka alam akan menjadi kering kerontang. Hewan pada mati karena tidak ada makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nah, kenapa mereka tidak takut kepada Allah? Mengapa mereka tidak bertakwa, tidak takut menghadapi kemurkaan Allah dan tetap melakukan pembangkangan kepada Allah? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu. Ternyata mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala urusan. Kenapa di sini penyusun kitab mengatakan orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah? Kenapa enggak dikatakan orang-orang kafir? Iya, karena kekafiran mereka dan karena pembangkangan mereka, maka diperangi oleh Rasulullah SAW. Karena mereka memerangi Rasulullah SAW, ngejar terus, memusuhi Rasulullah SAW terus. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Karena Rasulullah menyampaikan kalimat La ilaha illallah, maka dikejar-kejar Rasulullah SAW sampai akhirnya terpaksa hijrah meninggalkan Mekah untuk menyelamatkan agama, menyelamatkan agama dirinya supaya tidak menjadi kafir kembali. Rasulullah kuat, tapi siapa yang bisa menjamin sahabat-sahabatnya akan kuat menerima deraan dan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy? Kenapa Rasulullah dan para sahabat dikejar-kejar, yang akhirnya setelah diizinkan oleh Allah, Rasulullah membalas melakukan perlawanan dan akhirnya ada perintah untuk memerangi mereka? Ya, karena Rasulullah tetap berpegang menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Jadi di sini kita memahami Rasulullah menyampaikan itu bukan sesuatu yang lain, tapi Rasulullah menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Tujuannya apa? Rasulullah menyampaikan kalimat La ilaha illallah kepada umat supaya umat semuanya kembali mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena Rasulullah sayang kepada umatnya, jangan sampai mereka terjerumus dalam kekafiran dan kemusyrikan. Saking sayangnya Rasulullah SAW, maka kalimat yang cuma 2 kalimat saja, 2 penggal kalimat La ilaha dan illallah, itu selalu diulang-ulang Rasulullah SAW. Bahkan sampai meninggal dunianya, Rasulullah selalu berpesan wanti-wanti kepada kaum mukminin generasi pertama, para sahabatnya, ini kalimat La ilaha illallah, pegang. Sampai akhir hayat Rasulullah selalu ditekankan kalimat La ilaha illallah. Karena tujuan hidup manusia di dunia ini bukan untuk dunia, bukan untuk dunia. Maka tidak pernah Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat, angkat diri saya menjadi pemimpin, enggak pernah. Mari kita bangun negeri ini, bukan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bukan itu. Membangun negeri ini adalah dengan membangun kalimat La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah.
Itulah mengapa disebutkan di sini orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah. Ya karena mereka tetap bertahan dengan peribadatannya di samping kepada Allah juga kepada yang selain Allah. Sampai akhirnya Rasulullah dimenangkan oleh Allah. Mekah dikuasai kembali. Mekah dikuasai kembali. Pada saat itu kemudian semua berhala yang ada di sekitar Ka'bah dan yang ada di dalam Ka'bah dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala-berhala itu tidak kesambet, Pak. Apa kesambet itu? Tidak kualat. Kenapa? Karena itu perkara batil. Ya, makanya Rasulullah mengatakan qad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sesungguhnya kebenaran telah datang dan kebatilan hancur. Dihancurkan berhala-berhala itu yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi orang sekarang itu banyak ya, tidak semuanya. Orang sekarang mau nembang pohon besar di kuburan takut nanti penunggunya marah. Lu nggak apa-apa, itu nggak ada kaitannya. Mereka hidup di alam mereka sendiri, kita hidup di alam kita. Kalau mereka mengganggu kita, ya kita bacakan ayat-ayat Allah, kan lari mereka. Kalau tetap mengganggu, ya kita sampaikan, kalian punya alam sendiri, jangan mengganggu alam kami. Alam kalian sana di sana enggak kelihatan oleh kami. Ini pohon tumbuh di alam kami. Kami menebang menjadi hak kami, menjadi kewenangan kami. Kalian tidak berhak untuk turut campur. Ya jangan kalah sama makhluk yang tidak kelihatan seperti itu, enggak boleh kalah. Kita punya senjata ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, senjata iman. Jadi enggak perlu takut, enggak perlu kualat ini. Nanti setelah ditebang pohonnya ada yang sakit di rumah, ya sakit itu kan takdir dari Allah. Tinggal kita berdoa kepada Allah. Ada yang mati-mati itu kan takdir juga dari Allah. Nebang pohon atau tidak nebang pohon, kalau saatnya mati kan tetap mati. Sakit kan tetap sakit, tinggal kita bawa ke dokter, kan begitu. Kalau dokter bukan menyembuhkan, tapi upaya kita untuk mengobati. Itu demikian ya. Jadi ini satu pedoman yang harus kita pahami, bahwa orang-orang kafir Quraisy meskipun mengakui bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rizki, pengatur segala urusan, tapi tetap mereka disebut sebagai orang musyrik, orang kafir. Kenapa? Karena mereka tetap nyembah berhala, tetap minta-minta kepada yang selain Allah, tetap mencari barokah kepada yang selain Allah, lewat patung, lewat kayu, lewat sing bau reksa alam tertentu. Kalau zaman dulu nggak ada istilah Nyai Roh Kidul, sekarang di tempat kita ada Nyai Roh Kidul. Dulu nggak ada, adanya Uzza. Uzza itu ternyata setan, jin. Tapi dia adalah sebuah cungkup, sebuah apa semacam cungkup ya. Jadi ada semacam petilasan di situ. Kemudian ada juru kuncinya. Ketika Khalid ibn Walid, ketika ada seorang Khalid bin Walid masuk Islam ini sudah Fathu Mekah. Ketika ada seorang sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghancurkan Uzza, berhala Uzza, dihancurkan itu pohonnya, ditebang bangunannya, dirobohkan rata dengan tanah. Terus pulang menghadap kepada Rasulullah. Rasulullah, sudah selesai belum? Kata Rasulullah, kembali ke tempat semula. Ternyata apa? Kembali ke tempat semula, ada makhluk perempuan rambutnya jembel, kusut, yang gak pernah mandi ya. Itu perempuan gak waras, banyak jinnya mungkin di dalamnya. Dia lari dan dikejar-kejar oleh sebagian orang yang masih percaya ya. Kejar-kejar, Uzza, 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 maksudnya manggil-manggil Tuhan. Oh, ini yang dimaksudkan Rasulullah, belum selesai. Kemudian di
penggalah lehernya perempuan ini sampai tewas. Nah, itu cerita tentang bagaimana Rasulullah SAW dulu menghancurkan belahar-belahara yang ada di sekitar Ka'bah, di sekelilingnya, dan juga yang ada di dalam Ka'bah dan di berbagai tempat yang lainnya. Jadi ini keyakinan bahwa Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur segala urusan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, tidak cukup menjadikan seseorang disebut orang yang bertauhid dan beriman. Enggak cukup, tapi untuk bisa bertauhid harus menyerahkan peribadatan hanya kepada Allah saja. Maka kita tidak mudah tergiur dengan istilah kita meyakini bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Loh enggak, nanti dulu. Walaupun dia mengatakan demikian, tapi kalau ternyata kegiatan sehari-harinya dia masih memohon kadang kepada selain Allah supaya dagangnya laris, supaya sakitnya sembuh, terus dia datang ke mana? Ke gua tertentu, minta kepada juru kunci yang nunggu gua tertentu untuk supaya dikasih sesuatu supaya dagangannya laris. Ya, ini termasuk di dalamnya memohon kepada yang selain Allah, dan itu tidak boleh meskipun dia meyakini. Bahkan dianya sendiri, dukun itu sendiri percaya kalau yang menyembuhkan itu Allah. Kalau enggak percaya datang saja, ya saya punya penyakit enggak sembuh-sembuh, kanker misalnya, tolong disembuhkan. Dia akan mengatakan yang menyembuhkan bukan saya, yang menyembuhkan Tuhan, Allah. Pasti akan mengatakan begitu. Kamu yakini dulu yang menyembuhkan itu Allah. Saya ini hanya sekedar berupaya. Nah, ini kamu potong seekor kambing, umurnya sekian, yang tanduknya modelnya begini, kemudian ada kenditnya, kakinya seperti ini, nanti potong, kepalanya tanam di bawah tempat tidur, kemudian dagingnya bagi-bagikan kepada orang. Lah ini, untuk apa kepalanya ditanam di tempat tidur? Kenapa kambingnya harus yang seperti itu? Ini karena ada permintaan tertentu dari makhluk halus, karena dia, si dukun ini, bekerja sama dengan jin untuk mengelabui manusia. Dan dukun tidak lupa, mintalah kepada Allah, saya hanya sekedar ikhtiar. Tapi sama, karena dia sudah minta kepada dukun, kepercayaannya sudah kepada dukun, tawakalnya sudah kepada dukun. Tidak sembuh, mungkin marah-marah itu, ini bohong ini dukunnya ini. Baru tahu itu. Jadi hendaknya kita hati-hati menjaga keutuhan akidah kita, tauhid kita, ibadah kita kepada Allah. Jangan ternodai dengan masalah syirik. Ini kaidah yang pertama. Kita harus tahu bahwa orang kafir Quraisy pun dulu seperti itu, tapi tidak disebut muslim karena tetap menyembah kepada yang selain Allah. Mungkin itu saja dulu yang bisa kita kaji. Satu kaidah, insya Allah kita lanjutkan kaidah berikutnya, kaidah yang kedua. Sederhana tapi perlu perenungan yang mendalam, dan perlu kita senantiasa membaca ini. Mungkin kita membaca ini kelihatannya sederhana, Pak, tapi nanti kita ulang lagi sambil kita melihat fakta yang ada di lapangan, nanti kita akan bertambah pemahaman kita. Oh, seperti ini nyatanya. Oh, seperti ini kenyataannya. Oh, memang ada. Oh, memang bukan kalimat yang tanpa isi. Kalimatnya sederhana tapi memang dalam maknanya. Maknanya sangat dalam. Dengan ini, beliau penyusun kitab ini dengan izin Allah mampu merubah keadaan masyarakat yang tadinya banyak melakukan penyimpangan, akhirnya menjadi masyarakat yang lurus dan mendapatkan barokah dari Allah sampai sekarang.
Padahal ini sudah sekitar 300-400-500 tahun yang lalu. Tapi barokahnya terasa sampai sekarang. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nas'alullaha ayyuffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.